Sip. Tetap semangat, salam kerja dolan. Sesuai dengan ngendikannya Pak Bro tadi ya. Assalamualaikum sedulur-sedulur, kabar baik, kabar sehat, syukur alhamdulillah, amin. Kembali aktivitas, kembali koreh, kembali embret, kembali dengan rutinitas kita ya sebagai wong lanang sing nyambut gawe atau kelamparan. Sang ini saya di terminal Tirtonadi ini rencana mau perjalanan ke Ngawi karena ada kepentingan kerja. Nah, rencana saya mau naik bus Sugeng Rahayu atau yang dulu namanya itu Sumber Kencono ya, kelas asal ekonomi ya, biar murah saja lah tiketnya lah. Karena memang Sugeng Rahayu itu terkenal ya perusahaan otobus yang tiketnya rada miring. Di samping itu juga ketepatan waktu tentunya ya, karena kecepatannya sudah sangat legendaris. Semua tahu lah Sugeng Rahayu seperti apa reputasinya. Dan ini begitu sampai terminal Tirtonadi, saya langsung dapat bus Sugeng Rahayu lor. Jadi saya nggak bisa pilih-pilih karena ini ada bus Sugeng Rahayu yang sudah menjalan. Karena saya juga ada urusan yang cukup penting ya untuk pekerjaan, jadi langsung jalan saja. Sebelumnya saya juga minta maaf ini buat teman-teman ya, buat dulu-dulu semua yang dulu banyak nge-sub channel saya, terutama untuk video-video trip report bus, review bus maupun hanya sekedar hunting. Baik saat saya ngetrip menggunakan Rosalia, Putra Remaja, Sugeng Rahayu, Eka, Pewaryanto dan sebagainya. Dan saya nggak bisa rutin update, nggak bisa rutin upload atau ngetrip menggunakan bus ya karena keterbatasan waktu saya loh. Karena saya juga posisinya bekerja, saya lebih banyak waktu di pekerjaan. Sedangkan jika saya bikin video trip itu biasanya kalau pas saya cuti pulang atau mungkin tugas di proyek lain. Itu pun saya memilih naik bis daripada naik kendaraan pribadi. Apalagi untuk orang-orang seperti saya yang kebanyakan waktunya dihabiskan di perantauan dan jarang libur. Misalpun libur pun hanya 3 hari, 4 hari di rumah. Jika nggak naik bis ya kita capek di jalan loh. Kadang kita kalau proyek sejauh di luar provinsi itu aja kadang perjalanan bisa memakan waktu seharian dari pulang sampai besoknya berangkatnya lagi kan. Kita habis waktu istirahat di rumah. Tapi kalau naik bis, kita bisa tidur di bis. Tahu-tahu nanti nyampe, makan ya tinggal makan. Pokoknya enak lah, recommended lah kalau naik bis. Turunnya pun fleksibel, semau kita di mana saja boleh turun. Di samping itu harga terjangkau dan banyak sekali kelas. Tinggal milih mau ekonomi, mau patas, eksekutif, super eksekutif pun ada. Tinggal pilih lah. Sesuai dengan harga, sesuai dengan pelayanan seperti apa yang kita mau.